Halo guys, welcome to my channel Aditya Simpleman. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk kali ini Aditya Simpleman ingin berbagi sebuah trik ya, atau tutorial editan lagi ya, yaitu di aplikasi kebanggaan kita yaitu KinMaster ya. Buat kalian yang suka hobi edit KinMaster, berarti inilah video yang tepat buat mengkreasikan dirimu. Jadi kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial cara membuat efek lari cepat Superman seperti di film-film hebat seperti The Flash, Quicksilver yang berada di X-Men ya, Marvel Studios, dan kita juga kedatangan film hebat dari Indonesia itu Gundala yang hampir mirip efeknya seperti The Flash, tapi Gundala sendiri bukan ciplakan ya, atau memplagiat The Flash, tapi kita itu sendiri asli ciptaan Indonesia yang ditulis, yang mengangkat ceritanya dari komik buatan Pak Hasmi, yaitu mendiang Pak Hasmi dari Yogyakarta. Jadi Gundala tersebut adalah film superhero ya. Pertama yang kostumnya dibuat di Hollywood sendiri, yang terbuat dari cover ataupun bahan-bahan yang mahal mungkin ya guys. Teman saya yang mengganggu ya. Jadi kali ini saya akan berbagi sebuah efek ya, Superman atau The Flash atau lari cepat. Dan untuk contoh videonya lihat seperti ini guys. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang video yang tadi? Gimana efeknya atau menarik atau gimana? Jika ada tertarik ingin membuatnya, bisa melanjutkan video ini. Jika tidak tertarik, silahkan ganti video lain, pindah ke channel lain guys. Oke? Untuk tutorial sendiri, mari kita mulai dengan buka KinMaster. Pertama-tama kamu buka proyek baru. Lalu tambahkan video yang akan kamu edit ya. Seperti ini. Nah, cari posisi di mana akan lari ya. Nah, dari sini kita pangkas bagi di playhead. Lalu cari posisi lagi saat berhenti berlari. Maksudnya landing ya. Nah, sini pangkas bagi di playhead. Pangkas saja, pangkas ke kiri playhead. Nah, akan jadi seperti ini. Set, pilih tempat gambarnya ini kayak gini. Tekan, kita screenshot dengan ini, tangkap dan simpan bingkai pada kayak playhead. Oke. Lalu kita kembali. Kita siapkan dulu video seperti ini ya. Sementara kita cari ke bikin video lagi kamunya. Nah, bikin video lari kamu di depan kamera seperti ini. Kita perdekat, bikin lari. Kita akan buat animasi. Nah, pas kayak gini, tangan kaki kiri di depan kita tangkap dan simpan bingkai pada playhead, lalu ya seperti ini, pertengahan kayak gini, lari, tangkap dan simpan bingkai pada playhead lagi, lalu nah kayak gini kaki kanan mau melangkah ya, pertengahan, tangkap dan simpan bingkai pada playhead lagi, di screenshot lagi. Nah kayak gini kaki kanan udah melangkah, tangkap dan simpan bingkai pada playhead lagi. Nah jika udah memoto sudah men-screenshot 4 foto seperti ini ya, foto lari langkah-langkahnya, jika sudah kita kembali ke proyek
Nah, untuk sementara kamu buka background eraser. Yang tadi empat ini ya, empat foto seperti ini, kamu empat-empatnya ambil orangnya aja, hapus backgroundnya. Pertama kayak gini, jangan dipotong kayak gini, jangan, tapi tetap kayak gini, tetap down. Kita berdekat zoom. Nah, terus kayak gini, ya ambil orangnya aja yang rapi, ini hanya contoh ya, yang rapi. Terus, terus hapus yang lainnya. Terus hapus background yang lainnya. Hapus yang lainnya, hapus, hapus, hapus. Lalu done, save, finish. Lalu yang gambar kedua ini, yang ini ya. Sampai seterusnya, sampai selesai keempat foto ini. Lalu kita akan membuat sebuah green screen, kamu foto kamu, video kamu berlari dengan cara proyek baru, media, latar belakang dulu, bebas, kita 1 detik aja durasi, kita berdekat, warna kita ubah dengan ini, kita ubah green screen, lalu lapisan, media, masukkan keempat foto transparan ini, kamu. Terus ini, terus ini, terus, terus ini. Nah, keempat foto ini kamu dalam 1 detik bagi menjadi 4. Pertama kita pangkas dulu, keluar ini, pangkas dulu, ngepaskan 1 detik. Terus, nah, untuk yang pertama ini kita perkecil. Untuk lapisan pertama ini kita bagi dari gini. Lalu lapisan kedua taruh sini, geser lagi biar tidak berbarengan. Kita potong dulu gini sama. Ya, lalu ini juga dipotong dengan sama segini ukurannya. Satu lagi, lalu kita tinggal dijejerkan saja. Jejerkan. Set, set, ini yang kedua, seukuran, ini seukuran, samakan ukurannya. Terus satu lagi seukuran juga, begini. Ya. Jadi seperti orang berlari. Ya, lalu kita simpan. Nah, kita buka proyek lagi. Ekspor media ini. Nah, kita kecepatan. Kita duplikat terus biar banyak. Kita play. Nah, lalu simpan lagi 3 detik ini.
buka lagi, kita kontrol kecepatan. Ini yang baru sini, nah pas yang tadi ini set. Nah diantara ini, diantara ganti transaksi ini, kamu di sini kita klik lapisan media, cari gambar kosong tadi ini, kita pasang ke layar, lalu kita potong. Ini 1 detik, kalau bisa dikurangi lagi, makanya ini diperkat ya. Coba lihat set. Nah cukup ya set. Nah dari sini lapisan media green screen yang sudah kamu bikin tadi, kunci chroma, nah bisa penyesuaian warna, bisa ini. Kalau yang ini enggak ada 1 detik kayaknya, cepat banget. Kita paskan di sini, pangkas karena nggak bisa kalau enggak ada 1 detik. 1 detik dulu, lalu kita bisa geser sini set. Nah pas ini, jadi ini hampir sama samakan panjangnya set. Panjangnya sama. Samakan panjangnya dulu. Sudah sama. Sebelum ini, sebelumnya kita taruh di sini. Kita lihat dulu kayak seperti apa dari sini. Bisa perbesar. Taruh di samping sini ya. Nah berarti udah pasti sini. Coba kita animasikan dengan logo kunci, perkecil sampai sini. Ini tempat di mana kamu sudah berhenti berlari. Jadi seperti ini jadinya ya. Wis, keren jadinya nih. Ini pasti sih berhenti berlari. Ini potong. Paskan. Sini aja cukup, jadi seperti ini. Kalau kurang cepat berarti ini kurang cepat, kamu bisa dikurangin lagi. Ini tinggal digeser aja lapisan ininya sama gambar ini, jadi kurangin lagi. Oke guys, mungkin cukup sekian dari tutorial saya pada video ini. Jika Anda menyukai video ini ya, merasa berguna, jangan lupa untuk
tombol subscribe untuk channel ini untuk dukung saya biar bisa berbagi hal yang bermanfaat lagi. Jangan juga menyukai video ini lagi, jangan lupa untuk tombolnya like, jempol. Dan jika ada pertanyaan atau ingin saya bikin konten lagi, jangan lupa untuk berkomen di kolom komentar videonya di YouTube. Mungkin cukup sekian dari saya Aditya Simbomel. Bye.